Ini mesin 27 yang bilang skoci geser dan layarnya error ya. Layar errornya ini masih bisa diperbaiki ya, maksudnya masih bisa di reset kembali. Waktu resetnya tadi waktu baru datang ya, waktu baru datang di reset. Jadi kalau tapi isinya memang udah kebanyakan sih ya. Jadi lama membukanya nih, masih kosong ini. Nah, kita pilih ini ya, atau ini. Jadi sudah sesuai. Memang waktu datang kita klik di sini, dia di sana yang ini. Nah, ini sudah. Oke. Udah enak sekali ini. Ya. Ini kita tes ini. Kita tes lagi setelah tutup cover ya, nggak boleh dites kembali. Oke, normal ya. Oke, hasil langsung jahit ya, langsung nganyam. Lampunya udah terang. Lampu tak mati, terang. Ya nanti dilanjut setelah ditutup covernya. Jadi yang diganti adalah ini di timing belnya yang patah, sama ganti skoci saja. Memang skocinya sudah rusak parah, gimana nggak loncat ya kalau dipaksa jalan terus begini ya, yang rusak malah mesinnya itu. Matahari hook ini hasilnya sudah cukup bagus. Nanti dilanjutkan videonya setelah ditutup cover. Oke, ini yang diganti ya, skoci sama lampu sama tutupan bel doang. Jadi di reset ulang di bagian tosnya. Kalau yang kemarin itu tidak bisa di reset. Jadi kita sampai nyari dulu mesin yang sama begini untuk ngetes rusak mainboardnya atau tosnya. Tapi memang mainboardnya juga udah lambat gitu. Kalau ini bekasnya mainboard udah pernah diganti. Jadi ketika di reset mau ya, masuk ke mode reset. Saya ini benangnya jelek sekali sih, benang hitamnya. Yang ini ya, good, nah, bagus. Oke, jadi yang diganti adalah siap kirim. Yang layar sentuhnya udah oke ya.